Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita ngonten lagi pakai motor Beat Karbu ya guys ya. Setelah mungkin berapa hari kita nggak ngonten-ngonten guys. Nah, ini kita seperti biasa pulang kerja guys. Di jam-jam segini tuh orang-orang pada pulang kerja guys. Tadi nggak tahu kenapa ya, pas opening itu gue agak gedek sebenarnya sama bapak-bapak yang tadi pakai motor ADP ya. Kadang gue heran gitu kan, udah mah salah jalur orang tapi wih kayak serasa paling benar gitu guys. Paling benar. Nah, karena besok juga kita libur guys, mungkin kita bakal nyempetin buat ngonten lagi guys. Nah, kita sekarang upload video itu hari Senin, Rebo, hari Senin, Rabu, Jumat sama Minggu, terus balik lagi Senin gitu cuy. Jadi seminggu berapa tuh? Senin, Rabu, Jumat, Minggu, 4 video guys. Seminggu itu 4 video. Gue pengennya sih setiap hari upload, cuman karena emang viewernya juga lagi anjlok banget gitu kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Karena gue udah lama banget nih nggak ngonten pakai Vespa lagi. Kalau misalkan ngonten pakai Vespa lagi sih kayaknya naik lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apalah, semangat aja guys. Aduh, kita sekarang mah yang penting ngonten lah. Yang penting kita ngonten upload. Terus juga kalau misalkan videonya rame alhamdulillah, kalau nggak rame ya udah, kita tetap semangat ngonten terus guys. Yang penting kita ngonten terus gitu kan, jangan berhenti ngonten sampai di sini aja gitu kan. Gue juga kalau malam-malam sebenarnya kemarin-kemarin tuh ngonten pas jalan-jalan sama istri nyari makanan gitu kan, cuman nggak tahu kenapa ya, karena kameranya juga kamera burik gitu kan, pakai kamera Bipro sama iCam. Jadi kalau misalkan malam-malam tuh gue ngonten-ngonten, cuman wajahnya itu gelap banget, jadi harus dibantu pakai lighting. Nah, karena kebetulan lighting kamera gue tuh agak gede, jadi nggak mungkin gue bawa kemana-mana gitu kan. Terus yang kecil juga udah mulai rusak, jadi baterainya gue males tuh baterainya cuy. Baterainya harus beli lagi. Kalau ada sih beli baterai yang dicas, tapi ya gitulah. Malah gue lupa sampai pada akhirnya pas dibuka, anjir, si dudukan baterainya itu udah keropos parah banget. Nah, makanya juga nggak dipakai lagi sampai sekarang. Gue pengen beli lagi tapi aduh, takut nggak dipakai gitu, mubazir lah. Gue beli peralatan-peralatan gitu suka diomongin sama istri gitu. Beli dipakai kagak gitu cuy. Kayak gue beli green screen dulu kan lagi booming-boomingnya banget tuh, tapi sekarang mah ngonten di mana aja lah, bodo amat gitu kan. Kalau backgroundnya mau temboknya jelek mau gimana, bodo amat, yang penting kan isi videonya gitu kan. Hai, ini kalau misalkan di video mungkin gak terlalu silo banget ya, padahal ini silo banget, panas guys, aslinya panas banget. Ini aja helm, mau beli helm pas ada uang ya, kebetulan sama istri nggak boleh, ya udah kita mah kalau emang nggak boleh ya udah gitu kan, udah gak usah beli gitu. Jadi ya udahlah, nahan-nahan aja dulu, katanya ada yang lebih penting selain itu.
Ya, semoga aja tahun sekarang itu rumah gue lunas gitu kan. Kalau misalkan udah lunas sih mau beli apapun gue juga udah tenang, eh. Terus terang untuk bulan depan aja gue masih bingung gitu kan. Gimana bayar cicilan asli. Gue baru dapat tabungan itu 4,5 cicilan gue 1 juta gitu kan. Kurangnya 550 lagi, guys. Belum lagi nanti bayar listrik ono ini kan, ya yakin aja deh. Sebenarnya mah pusing gitu kan, tapi ya mau gimana lagi. Malah jadi curhat. Yuk bisa yuk tahun 2023 akhir ini rumah gue lunas gitu cuy. Kalau udah lunas tuh ngemplong banget kayaknya. Gue bakal syukur, bersyukur banget gitu kan. Emang waktu itu gue pernah keucap kalau misalkan rumah lunas itu gue mau pengen apa, pengen ngehuduk 1 liter gitu. Ngehuduk 1 liter dibagiin udah gitu aja. Doa bareng keluarga udah bagiin gitu, udah gitu aja. Ya, mudah-mudahan apa yang gue harapkan bisa sesuai dengan apa yang gue omongkan ya. Mudah-mudahan ya bisa lunas tahun ini. Semoga aja tinggal berapa bulan lagi. Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi, guys. 3 bulan lagi hutang masih gede banget gitu kan. Puluhan juta anjir. 60 juta tuh, aduh, kalau dapat 60 juta dari mana gitu kan. Kadang gue juga selalu mikir, sedih sih sebenarnya ya. Tapi namanya laki-laki ya wajib kerja keras gitu kan. Jangan pantang menyerah, itu sih intinya ya guys. Aduh, kayaknya enak gitu kan kalau ngadem kayak gini nih. Nih, banyak pohon, anginnya sepoi-sepoi, tapi kadang suka nggak baik juga gitu kan. Tapi biasanya kalau udah kayak begini pasti kayak begitu gitu kan. Ini di sini kita malah berhenti dulu, guys. Karena ada bis karyawan ya, guys ya. Pada nurunin karyawan gitu kan. Semalam gue NR jam 23:30 malam, guys. Cuman videonya belum diedit. Itu aja sih. Nanti mungkin kita bakalan ngedit lah sekalian biar mindahin file. Terus tadi juga gue sempet agak ini, pas buka HP itu memory card gue agak error ya, agak error guys. Ternyata file-file foto dan videonya itu pada hilang gitu kan. Aduh, sedih banget sebenarnya kalau misalkan hilang semua. Mana gue belum backup semua gitu kan. Anjay, sedih asli kalau misalkan hilang mah. Orang file-file, aduh, file-file penting gitu. Makanya sekarang kita bakal nitip ke Instagram, ke Google Foto, atau ke Facebook, guys. Nah, makanya gue juga kalau video-video gitu, gue langsung upload gitu, guys, biar lebih enak gitu kan. Takutnya filenya hilang atau gimana lah. Itu aja sih. Kalau misalkan udah capek-capek ngonten ternyata filenya hilang, aduh, sedih banget. Yoi guys, mungkin videonya segini aja dulu ya guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, kalian komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM ke Instagram saya ya guys ya. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Bye-bye.